Renungan harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian Star Bina Warga GKI. Halo teman-teman semua, sudah masuk sekolah ya? Libur telah usai. Kita harus semangat belajar lagi nih supaya nilai di rapor kita bagus nanti dan bisa menikmati libur naik kelas dengan asik lagi. Teman-teman, waktu libur kemarin aku lihat-lihat YouTube, terus aku melihat sebuah cerita firman Tuhan yang luar biasa. Kita tonton ya videonya. Di sore hari itu di Danau Tiberias berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus. Tiba-tiba Simon Petrus berkata, "Aku mau menangkap ikan. Kami juga mau pergi bersama engkau." Lalu Simon Petrus bersama dengan Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius, dan beberapa murid lainnya naik perahu untuk menangkap ikan. Tetapi sepanjang malam itu mereka tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Ketika matahari mulai bersinar, akhirnya mereka memutuskan kembali menuju pantai. Di kejauhan tampaklah seseorang berdiri di tepi pantai dan berseru kepada mereka. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai makanan?" "Tidak ada." "Kalau begitu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan memperolehnya." Mereka lalu menebarkan jala sekali lagi. Tetapi kali ini mereka tidak bisa menarik lagi karena banyak sekali ikan yang mereka peroleh. Mereka saling tolong-menolong, membantu untuk menarik ikan yang banyak itu. Walaupun banyak ikan, tetapi jala itu tidak robek. Tiba-tiba Yohanes memandang di kejauhan dan berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Mendengar itu lalu Petrus segera mengenakan pakaiannya dan melompat ke danau untuk segera menemui Yesus. Murid-murid yang lain tetap di dalam perahu sebab jarak menuju pantai tidak jauh. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan-ikan itu. Tampaklah di tepi pantai mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti yang sedang dibakar. Lalu Yesus berkata, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu. Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu itu adalah Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan ikan dan membagikan kepada mereka. Itulah ketiga kalinya Tuhan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Teman-teman, di Danau Galilea tadi Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan itu adalah untuk yang ketiga kalinya loh. Kenapa ya Tuhan Yesus harus menampakkan diri dan menemui murid-muridnya lagi? Aku tuh mikir terus, kenapa? Sampai akhirnya aku tahu bahwa Tuhan Yesus itu melihat murid-muridnya sedang takut dan cemas, masih takut setelah kematian Tuhan Yesus. Jadi, penampakan Tuhan Yesus ini memulihkan iman percaya murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Apakah teman-teman sekarang semuanya percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit? Kalau aku sih, yes, percaya. Aku percaya Yesus bangkit. Apakah teman-teman percaya?
Apakah teman-teman percaya Yesus itu hidup? Apakah teman-teman percaya bahwa Yesus yang hidup itu terus menyertai kita dan memenuhi kebutuhan kita? Nah, ayo semua yang percaya, aku ajak untuk sama-sama teriakan, Yes, Yesus bangkit. 1, 2, 3, Yes, Yesus bangkit. Setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.